Pemeriksa cover korban, saya akan berbagi dan memberi peringatan. Mungkin ini terjadi pada valve merek Philips, rice cooker merek Philips yang sudah mulai hancur seperti ini, dan ini banyak sekali ada debu atau partikel yang atau kemungkinan ini sangat berbahaya karena ini dari bahan yang sangat rapuh seperti ini, dan ini masuk ke makanan yang kita masak di rice cooker, sehingga kalau tercampur dan masuk ke tubuh kita sangat berbahaya. Ini seperti ini, hancur berkeping-keping, dan ini kita tidak tahu bahayanya, tapi kemungkinan ini berbahaya karena ini dari plastik. Jadi saya pesan untuk para pemakai rice cooker harus berhati-hati, dan kalau bisa menggantinya secara rutin, karena jangan sampai partikel yang berbahaya masuk ke makanan kita tanpa kita ketahui. Oke, tetap menjaga kesehatan dan sayangi keluarga kita. Thank you.